Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Ohayou gozaimasu. Para pelajar yang saya kasihi, kita bertemu lagi. Kali ini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut. Ini berkaitan dengan penjajahan British di Tanah Melayu dari tahun 1874 hingga 1942. Okay. Perluasan kuasa barat, khususnya British di Tanah Melayu, secara langsung dan juga secara tidak langsung, telah membawa kepada perubahan dari segi sistem pentadbiran. Okay, di mana sistem pentadbiran tempatan telah digantikan dengan sistem pentadbiran barat. Okay, kita telah dijajah oleh beberapa kuasa-kuasa barat dan juga kuasa imperialis timur. Okay, misalnya Portugis 1511 hingga 1641, kemudian Belanda 1641 hingga 1824, kemudian diteruskan oleh British 1824 sehinggalah 1941, sehingga kedatangan Jepun pula sebagai satu kuasa imperialis timur pada 1941 hingga 1945. Ini semua ini telah membawa kepada apa yang dikatakan sebagai perubahan yang besar dalam sistem pentadbiran tempatan, diganti dengan sistem pentadbiran barat dan juga kemudian nanti diganti dengan sistem pentadbiran tentera Jepun. Okay. Ini semua adalah berlaku dari awal penjajahan barat ke negara kita sehinggalah kepada berlakunya Perang Dunia Kedua dan membawa kepada pendudukan Jepun di Tanah Melayu, dan sehinggalah Jepun tewas, dan selepas itu pentadbiran tentera British telah memperkenalkan pula ini satu lagi bentuk pentadbiran baru. Ini seperti yang saya telah terangkan dalam siri pembelajaran kita sebelum ini. Okey, apa yang jelas dengan kedatangan kuasa barat ni, kalau kita lihat sehingga tahun 1874, negeri-negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang menghadapi keadaan yang tidak tenteram. Ini disebabkan oleh konflik dan kekacauan yang melatar belakangkan kegiatan pelanunan di Selat Melaka, okay, sistem pencukaian keterlaluan yang dikenakan oleh pemerintah tempatan serta undang-undang tradisional yang tidak bersifat adil. Okay, British berpandangan bahawa konflik tersebut adalah punca daripada perebutan takhta serta persaingan di antara kongsi-kongsi gelap China. Okay, ini menurut Milner tahun 1914. Okay, ini adalah antara kesimpulan yang dibuat oleh Barat. Okay, mengapa mereka datang ke Tanah Melayu untuk meluaskan kuasa dan seterusnya membentuk satu pentadbiran yang dipanggil sistem pentadbiran barat. Jadi kita akan lihat perkembangan ini, bagaimana sistem pentadbiran barat ini telah mengubah lanskap politik, ekonomi serta sosial Tanah Melayu hinggalah membawa kepada zaman pendudukan Jepun. Okay, bagi British, keadaan sedemikian membuatkan British merasa bahawa keselamatan pedagang di negeri-negeri selat terjejas. Okay, disebabkan oleh masalah-masalah yang sebutkan tadi, seperti masalah pelanunan, sistem cukai yang tidak seragam yang dianggap membebankan mereka, serta berlaku perebutan takhta di Tanah Melayu. Jadi kekacauan politik ini bagi British, dia telah menyebabkan kegangguan kepada kelicinan kegiatan perdagangan di negeri-negeri Melayu, khususnya aktiviti-aktiviti perdagangan seperti pelombongan biji timah dan sebagainya. Okay, oleh itu pihak British telah mengatur strategi melaksanakan dasar campur tangan ini bagi membolehkan pengaruhnya ditempatkan dalam pentadbiran negeri. Itu yang penting, itu mengapa mereka nak masuk, nak menjajah, sebab mereka nak membentuk satu pentadbiran yang membolehkan mereka mengeksportasi ekonomi negara. Okay, itu asrat mereka sebenarnya. Okay, asrat itu adalah bertujuan untuk mengawal cara pentadbiran negeri-negeri tersebut, negeri Melayu seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Okay. Kepentingan British di negeri selat dapat dipastikan terjaga. Dia nak menjaga pelaburan rakyatnya di Tanah Melayu, khususnya rakyat British yang banyak melabur, misalnya daripada pelabur-pelabur China yang merupakan rakyat British, dan juga pelabur-pelabur Eropah yang lain yang melabur dalam sektor pelombongan khususnya dan juga sektor peladangan. Okay. Jadi British atas desakan mereka juga, British telah mengambil tindakan untuk merangka untuk mengambil
alih pentadbiran tanah Melayu supaya mereka dapat mengawal semua masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Okay. Kepentingan penting ini silat dapat dipastikan terjaga. Bagi tujuan itu, perjanjian pakur telah ditandatangani dan sistem residen mula dilaksanakan di negeri Perak. Okay. Sistem residen menjadi manifestasi kepada pembentukan pentadbiran moden di negeri-negeri Melayu. Okay. Itulah bermulanya satu bentuk pentadbiran barat di tanah Melayu melalui perjanjian pakur. Bermula dengan sistem residen pertama kali diperkenalkan di Perak, kemudian di Sungai Ujong, di Pahang dan juga di Selangor. Okay, antara faktor campur tangan British yang penting adalah satu, revolusi industri di Eropah. Seperti mana kita tahu bahawa perkembangan industri di Eropah itu khususnya di England menyebabkan permintaan terhadap bahan mentah yang banyak, murah dan berterusan. Okay, sangat diperlukan khususnya daripada kawasan-kawasan baru. Okay, sebab itu mereka memerlukan tanah jajahan. Satu. Kedua, melalui revolusi industri ini juga menyebabkan mereka memerlukan pasaran baru yang tetap. Pasaran baru yang tetap. Okay, sebab barang-barang atau pembarangan atau produk yang dikeluarkan oleh kilang-kilang di Eropah, di England khususnya, mereka memerlukan pasaran. Sebab di Eropah pada waktu itu semua negara tengah sibuk menghasilkan barangan. Okay, tapi pasaran mereka agak terhad jika hanya bergantung kepada pasaran Eropah. Okay, jadi mereka perlu menjajah negara lain untuk membolehkan mereka menjual barangan mereka. Itu perkara yang penting. Kedua, kaya dengan bahan mentah seperti biji timah. Seperti kita tahu, negeri-negeri Melayu khususnya di Perak, Selangor, Negeri Sembilan kaya dengan biji timah. Okay, jadi biji berhasrat untuk mendapatkan sumber bahan mentah ini start dengan banyak, dengan murah dan berterusan. Itu perkara yang penting. Jadi bahan dan yang ketiga disebabkan oleh bahan mentah dan pasaran ekspor. Ini dua benda ni yang saya katakan tadi yang memberikan matlamat utama, sebab utama mengapa British mula campur tangan di negeri-negeri Melayu. Okey, selain itu British campur tangan juga disebabkan oleh pelaburan oleh peniaga-peniaga Inggeris ataupun pelabur-pelabur Inggeris, terutamanya dalam pelombongan biji timah. Jadi kepentingan untuk menjaga pelaburan mereka ini menyebabkan faktor yang penting mengapa British campur tangan di negeri Melayu. Okay, satu lagi, mereka bimbang akan berlakunya campur tangan daripada kuasa barat yang lain yang sedang sibuk juga untuk mencari tanah jajahan seperti Itali, Jerman, Perancis, Rusia dan sebagainya. Selain itu, pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869 juga penting dalam membolehkan ekspedisi meluaskan kuasa ini dengan mudah dapat dilaksanakan kerana Terusan Suez ini telah memendekkan jarak perjalanan antara Eropah ke timur melalui Terusan Suez, dan juga dia menjimatkan kos serta memendekkan perjalanan dari segi masa. Itu merupakan satu faktor yang menyebabkan berlakunya campur tangan ini. Selain itu, akibat daripada situasi anarki, iaitu pelanggaran undang-undang yang membawa kepada gangguan politik, gangguan sosial, kekacauan yang berlaku di negeri Melayu. Okay, bagi British, keadaan ini perlu diubah. Satu lagi adalah perang saudara yang berlaku antara pemerintah dengan golongan bangsawan, pembesar-pembesar Melayu pada waktu itu, untuk menguasai sama ada untuk mendapatkan takhta seperti di Perak, mewarisi takhta ataupun juga merebut kawasan-kawasan yang kaya dengan biji timah. Okay, ini antara faktor penting yang membawa kepada campur tangan British di negeri-negeri Melayu. Selain itu, perang antara kongsi gelap China di Perak, di Selangor khususnya, khususnya antara dua puak, Gihin dan Haishan. Okay, perebutan kawasan ataupun konsesi pelombongan biji timah. Okay, ini telah memburukkan lagi keadaan. Perang saudara yang berlaku di negeri Melayu bersama dengan kemasukan campur tangan antara pembesar dengan kongsi-kongsi gelap ini yang memihak antara satu sama lain, yang menyebabkan perang saudara ini merebak dan menjadi semakin besar. Perkara ini akan mengganggu kegiatan ekonomi di negeri Melayu. Selain itu, berlaku masalah lanun di Selat Melaka, juga dijadikan asan oleh Barat, oleh British utamanya, untuk meletakkan kuasanya di negeri Melayu dengan alasan kerajaan-kerajaan Melayu pada waktu itu tidak mampu untuk
memastikan keselamatan Selat Melaka, terutamanya dari segi ancaman lanun dan sebagainya. Dan satu lagi adalah berlakunya perubahan besar ni dari segi dasar luar ni British akibat daripada perubahan kemenangan Parti Konservatif ni dalam pilihan raya ni yang menguasai Parlimen British pada tahun itu. Ini membawa perubahan dasar daripada tidak campur tangan kepada dasar campur tangan.